Dari empat jenis ikan ini yang mudah atau paling yang untuk belajar-belajar ikan apa? Ya terutama kan gurame. Gurame itu bisa ditinggal. Iya. Nila. Yang penting pakan terus ya. Iya. Dijamin. Gurame lebih mudah ya. Apa? Lembat. Buah, itu buah. Duku ya? Wow. Nah. Ini. Ini buah pertama ya? Tiga kali. Oh. Setahun ini ya buah. Kalau boleh tahu nih, kau sebijak kau tinggal lupa ya. Usia? Tahun itu ya, mulai 2007. Katanya dia berbuah harus nunggu biharnya itu. Banir. Apa di akarnya itu? Oh. Iya. Ini enggak ada. Ini kan jabing itu juga. Jabing ini. Nah, ini kan jabing. Tapi berhubungnya ini ketutup. Ketanam. Kan? Nah ini kan udah jabing. Apa ya? Kopi mau. Nah aku buat aja kopi. Jabingnya? Akar. Pas kesini waktu itu lagi panen galau, Pak. Iya. Jadi ini baru kan itu kan baru ikan. Kalau udah nanti kan udah dibajak nanti lepasnya ini kan sudah tanam padi. Oh nanti mau tanam padi. Iya ini dua kali setahun ini. Oh, staff kita di sini. Bibit apa pakai? Pakai mikongga. Tak ada hujan aja kan? Apa? Iya. Ada hujan semua di sini, ada irigasi. Maka itu rendah aja nang kalau motornya. Kelihatan rendahnya. Udah nih. Nyari kayak gini kan payah untuk berdepan ya. Iya kan? Ini kan selingan hiburan, menghasilkan. Nah, ini kan. Kalau bisa dicari yang kayak gitu itu, selingan menghasilkan. Ini rencananya pukat ya kau sebut rencana antaran aja. Pukat mau buah, malu tidak. Mau meteng mau buahnya. Coba pai saya. Buah.